Tanya. Oke ya, Pak. Izin, bagaimana situasi arus balik di Terminal Kalideres saat ini, Pak? Ya, hari ini adalah hari Jumat ya, tanggal 12/1/2024. Tepatnya April 1, pasca Lebaran 2024. Memang untuk penumpang yang berangkat maupun yang tiba masih belum signifikan ya jumlahnya, masih sedikit saja. Diperkirakan beberapa hari ke depan akan ada peningkatan untuk yang arus baliknya. Kira-kira prediksi puncak arus baliknya di tanggal berapa, Pak? Ya, kalau dilihat dari data, kemungkinan dari daerah itu akan puncaknya itu di daerah hari Minggu ya, tanggal 14/1/2024 atau tepatnya H+3. Nah, tiba di Jakarta di Terminal Kalideres itu hari Senin, tanggal 15/1/2024 atau H+4. Dan juga bisa sampai dengan hari Selasa itu tetap tinggi juga. Kalau untuk data jumlah kedatangan pemudik, data terakhirnya Pak mungkin H+1 setelah Lebaran, Pak, hingga jam saat ini, Pak? Ya, untuk hari ini H+1 sampai dari tadi pukul 14.00 itu yang datang sebanyak lebih kurang 302 orang dari daerah Jawa Tengah, kemudian Lampung, dan Jawa Barat. Kalau di sini didominasi dari jurusan mana menuju, Pak? Ya, berdasarkan dari tahun lalu sama juga ya. Itu rata-rata favorit itu adalah di Jawa Tengah, di Jawa Tengah, dan Palembang. Lalu diketahui juga pada puncak arus mudik kemarin, itu di Terminal Kalideres puncaknya terjadi pada H+3 atau pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, dengan jumlah penumpang berangkat sebanyak 6.511 orang. Dan satu hari sebelumnya juga cukup tinggi ya, pada Sabtunya itu 6 April 2024 atau H+4, itu penumpang yang berangkat sebanyak 5.693. Jadi hampir berimbang dengan puncak mudiknya. Pak, mungkin imbauan untuk para pemudik nih di arus balik ini seperti apa, Pak? Ya, imbauan kepada mudik yang akan balik ke Jakarta, saya harapkan ketika dia kembali di dalam kondisi sehat ya, kemudian dia turunnya di terminal ya, jangan di pinggir jalan, karena memang saat balik itu, karena dari daerah itu siang atau sore, dia akan tiba itu pada dini hari. Nah, jangan turunnya di pinggir jalan karena sangat berbahaya bagi keselamatannya. Silakan turunnya itu langsung di terminal. Karena juga kita ada petugas, kemudian ada ruang tunggu, kemudian ada sarana prasarana yang kita siapkan, termasuk juga ada posko-posko, ada posko kesehatan, ada posko pengamanan. Jadi silakan untuk pemudik yang kembali ke Jakarta, silakan turunnya di terminal, jangan di pinggir jalan.